Silakan 3 menit ucapkan terima kasih ke Aplen Anda masing-masing. Terima kasih Bu Lina. Pilih, tapi yang tersulit adalah bertahan pada pilihan. Itu yang paling sulit. Banyak dulu orang-orang jago di Tiansi, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Kenapa? Bukan pintar, bukan hebat yang bikin jadi legend Anda di bisnis ini. Anda tidak akan pernah berhenti sampai tertuju pada garis finish. Itu yang harus dilakukan. Bapak Ibu semua, sikap terhadap perjuangan. Yang orang lihat dari kita hanya 1%-nya kita. 1%-nya Anda ke Bali, 1%-nya Anda semuanya. Tapi orang tidak melihat 99% Anda berjuang di bisnis ini. 99% orang tidak melihat Anda berjuang di bisnis ini. Jadi kalau saya bilang, teruskan perjuangannya Pak. Jangan berhenti. Jangan hanya gara-gara grupmu hancur Anda mau berhenti. Jangan. Anda teruskan perjuanganmu. Saya tahu Anda dalam ruangan ini bukan cuma pada saat bisnis Anda lagi stabil, tapi mungkin bisnis Anda lagi habis-habisan. Makanya Anda datang ke ruangan ini. Anda untuk nyari visi. Anda sampai ngutang kemana-mana supaya mendapatkan visi besar ini. Saya cuma bilang sama Anda, yang Anda lakukan itu sudah luar biasa. Sampai di sini, saya ngobrol sama upline-upline yang lain. Saya melihat upline-upline yang lain. Mereka bilang perjuangan mereka untuk sampai di titik ini begitu sangat berat. Untuk sampai ke Bali, bahkan ada yang naik mobil dari mana-mana karena udah gak ada uang lagi. Luar biasa loh perjuangan Anda, beneran, serius. Anda sampai di kota ini, Anda sampai di Bali, mungkin uang Anda cuma 50 ribu, cuma 100 ribu. Anda ninggalin utang yang banyak. Tapi percaya sama saya Pak, Allah itu tidak tidur loh. Beneran. Saya yang kami pikir Pak, saya ngobrol sama Tuhan, bukan kita, bukan saya, bukan Pak Ruli, bukan Pak Luis, bukan Pak Hasibuan. Kenapa kami harus tampil maksimal all out? Karena kami tahu perjuanganmu untuk sampai di sini itu luar biasa. Kalau kami Pak sejatuh-jatuhnya omset, kami udah tahan 20 tahun loh kami di bisnis ini. Kami sudah mengerti. Ada yang naik bis. Mudah-mudahan Allah lihat perjuangan kalian. Itu kan Anda harus melalui ini memang. Anda harus melalui ini memang. Anda tidak akan pernah jadi leader besar kalau Anda tidak pernah melalui kegelapan.
Anda akan berbeda dengan orang lain. Terus berjuang, jangan berhenti. Allah lihat perjuanganmu. Semua orang ada masanya. Mungkin sekarang Anda lihat selesain Anda yang lagi punya masa. Tapi kalau Anda percaya dengan Allah, Anda percaya dengan Tuhan, Tuhan akan menurunkan masa Anda pada waktu yang tepat nanti.